ada apa? Ayo masuk, ayo. Narirati. Mau kemana kamu? Aku akan beritahu perempuan itu kalau lelaki yang mulutnya manis itu sudah punya anak istri. Kurang ajar. Oh. Ayah, jangan. Kasihan ibu. Ibumu memang brengsek. Kurang ajar. Aku memang brengsek karena aku tidak mau kakang permainkan. Lepaskan. Akan kubunuh perempuan itu. Lalu bagaimana dengan anakmu? Saya tidak tahu, ayah. Saya takut sekali. Karena kakang Dwi Pangga sudah sangat kalap. Saya takut dibunuh. Panji, maafkan ibu. Anak mursal itu telah benar-benar memusnahkan semua harapanku. Rati! Narirati! Narirati, buka pintu! Keluar! Narirati! Ayahanda, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah punya anak yang berkelakuan seperti anjing hutan. Mau apa kau kemari? Saya mencari Narirati. Narirati itu istrimu. Dia punya rumah. Kenapa kau cari di sini? Dia tidak ada di sini. Maaf, saya tidak percaya. Jangan masuk! Keluar kau dari sini! Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak pernah mimpi punya anak sebejat kamu. Oh, baik. Saya memang bukan anakmu. Ayah saya iblis. Dan ibu saya genderuwo. Saya tidak akan pergi kalau tidak membawa Narirati. Aku hanya ingin mengambil hakku. Tunggu! Kamu sudah tidak punya hak apa-apa lagi di rumah ini. Anak seperti kamu seharusnya tidak pernah dilahirkan di dunia. Saya juga tidak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Saya tidak pernah mimpi untuk menjadi anakmu. Kalaupun saya kamu anggap rusak, maka kamulah yang telah merusak hidup saya. Seharusnya kamu yang mendidik saya untuk jadi orang baik. Ha? Cukup, kakang. Kau akan terkutuk. Berani memaki orang tua sendiri. Aku tidak peduli. Masa bodoh. Persetan dengan orang tua macam dia. Aku datang dengan baik-baik. Malah aku disambut dengan caci maki dan sumpah serapa. Bahkan aku dipukuli seperti seorang maling. Sudah, aku yang salah. Aku yang salah. Mestinya aku tidak datang kemari. Mestinya aku mengadu kepada orang tuaku sendiri. Tapi aku takut kalau mereka kalap melihat aku, kakang siksa. Ayo kita pulang. Muak aku di rumah ini. Tidak. Kita selesaikan persoalan kita di sini. Ayo pulang. Ibu. Bawa masuk anakmu, Rati. Tidak. Dia akan saya bawa pulang.
Kita pulang. Kamu tidak usah macam-macam. Sabar, Kakang. Sebenarnya ada persoalan apa? Ini urusan keluargaku. Kamu tidak usah ikut campur. Penyakitnya tidak pernah sembuh, Kamandanu. Dia menyeleweng di belakang istrinya yang setia. Kakang, sopanlah sedikit kepada ayah kita. Dia sendiri yang memilih untuk tidak dihormati. Ayo kita pulang. Tidak. Lebih baik Kakang pulang dulu. Jernihkan dulu pikiranmu. Baru jemput istri dan anakmu. Mereka keluargaku. Kenapa mau kalian pisahkan? Kenapa kalian ikut campur? Menghadapi manusia berhati batu harus dengan palu, Kamandanu. Dengar! Ayah macam apa yang memusi anaknya seperti itu? Minggir, Kamandanu. Jangan halangi aku. Tidak. Sebelum kau berjanji untuk tidak menyakiti istri dan anakmu. Baik. Rupanya kamu lebih suka untuk usakiti lagi perasaanmu. Aku akan kembali kepada orang yang juga kamu cintai. Aku akan ajak lagi Nini Meixin untuk bermesraan dan memadu cinta denganku. Bajingan kamu. Dan lebih dari itu, Kamandanu. Aku sudah memetik buah dari pohon cinta yang kau tanam dari perempuan Cina itu. Apa ini rumah Ki Pamungsu? Benar, Raden. Saya Ki Pamungsu. Ini istri saya. Mungkin Raden ada keperluan? Ya, saya Arya Kamandanu. Saya mencari seorang wanita asing yang bernama Meixin. Raden pasti saudara kandung Den Arya Dwipangga. Beliau adalah majikan saya. Dan kami tidak tahu yang Raden cari. Jangan berani-berani membohongiku, orang tua. Kami tidak bohong, Den. Kalau Den Arya Dwipangga, memang kemarin singgah kemari. Saya tahu. Ada seseorang yang sedang kalian sembunyikan. Ingat, Kisanak. Saya tidak akan mengampuni orang yang telah berani mendustai saya. Saya tidak mengerti. Mengapa kamu tiba-tiba meninggalkan rumah? Kenapa? Saya semakin percaya bahwa saya terlahir untuk menderita. Saya tidak mau Kakang dan seluruh keluarga Kakang
ikut terbawa nasib sial yang saya bawa. Cukup Nyerongkot saja yang jadi korban. Saya tidak mau ini akan menimpamu, Kakang. Maisin. Saya sudah bilang. Orang lain tidak bisa membuat sial orang lain. Karena setiap orang membawa suratan nasibnya sendiri-sendiri. Kalau hanya sekali terjadi, itu bisa kebetulan. Tapi kalau setiap kali, bahkan pada terakhir kali, menimpa harga diri saya, kesetiaan saya, dan juga masa depanku. Jadi, lelaki itu telah menodaimu, Mesin? Bajingan kamu dipanggah! Jadi, Raden berhasil. Ramuanaki memang sungguh luar biasa dahsyat. Dia menjadi seperti seekor kuda betina liar dan panas. Saya bisa membuat dia seperti singa betina liar kalau Raden mau. Berdebah! Kakang benar-benar binatang. Wanita itu masih dalam keadaan berkabung, tapi kamu masih tega-teganya melakukan ini, Kakang. Ampun, ampun. Kenapa, Bu? Dari tadi saya lihat kamu gelisah. Ada apa, Rati? Saya khawatir Kakang Dwi Pangga ada apa-apa. Sebaiknya kami pulang sekarang, Ayah. Kamu sudah mendustai saya, Nyi. Mana Mesin? Ada di dalam, Den. Mesin! 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 Mesin? Mesin? Mei? Mesin? Kak Lo? Aku merasakan kesedihan yang kau alami, Mei. Aku tidak mau kau sendirian. Kakak, aku tidak tahan lagi hidup seperti ini. Aku dengar kamu akan dikawinkan dengan Kamandanu. Tapi kak, kelihatannya dia tidak mau mengawiniku. Kalau kamu bisa mencintainya, tidak mungkin Kamandanu akan menolak wanita secantik kamu. Kak Lo, ampunilah aku. Ada dosa yang telah kulakukan. Aku sudah mengkhianati cintamu, Kak.
yang harus kulakukan? Lelaki itu harus mengawinimu. Tidak. Aku tidak mencintainya. Kakak, aku benci padanya. Tolong aku, Kak. Itu sebabnya aku kemari. Aku mau membebaskan kamu dari penderitaan yang terus-menerus akan menimpamu. Aku tidak tahan lagi, Kak. Tolong aku. Aku tidak mau menolong kalau kau menyimpan dendam di hatimu. Kak, aku bingung dan aku ingin selalu bersamamu. Kenapa laginya? Saya tidak tahu, Gusti. Sepertinya dia sengaja melukai tangannya. Cepat panggil dukun. Ya. Nyi. Penderitaanmu pasti berat sekali, Nduk. Sampai kau nekat mau bunuh diri. Ini semua karena ulah dari anak-anakku. Kasihan. Kalau saja Kamandanu mau berkorban. Terus terang, saya takut nasibmu akan lebih buruk kalau kau dinikahi oleh Dwipangga. Sebenarnya ada 3 hal yang bisa diselamatkan. Kalau Raden mengawini wanita itu. Pertama, Raden akan menyelamatkan bayi yang ada dalam kandungan wanita itu. Kedua, Raden akan memberikan kekuatan semangat kepada seorang wanita yang putus asa. Ketiga, Raden akan mengangkat aib yang akan menimpa orang tua Raden sendiri. Sebentar lagi kamu akan ke neraka. Rake Pantanjana akan membunuhmu. Dan asal kamu tahu, Mesin sudah aku laporkan kepada prajurit gelang-gelang
Dia dan juga Hangga Reksa pasti akan ditangkap. Kamu pun akan ditangkap kalau berani pulang ke Kurawan. Binatang pun tidak akan tega mencelakakan saudara dan orang tuanya sendiri. Aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu, Kamandanu. Cepat sarungkan pedang itu. Kisanak bisa mati. Cepat sarungkan. Jangan takut, aku istrimu, Kakang Empu. Sri Managi. Kau datang menjemputku? Bangun! Ayo, bangun! Ayo! Pergi jauh, sejauh-jauhnya. Tentara gelang-gelang akan menangkap kamu. Nyi Rongkot, cepat saya pergi. Ayo. Kalau maksud tuan-tuan mau menggeledah rumahku, terpaksa aku akan mempertahankan hakku. Tidak usah ngeyel, Hangga Reksa. Aku punya saksi yang melihat kamu menyembunyikan perempuan itu. Renteng, bawa saksi itu kemari. Prajurit, bawa dia kemari. Kau, Dwipangga, kau benar-benar bukan anakku. Kau anak setan. Anak durhaka. Langkai dulu mayat kami. Orang ini dalam lindungan pemerintahan Kediri. Persetan dengan kalian. Minggir! Serang! Di mana kau sembunyikan orang asing itu? Ayo cepat tunjukkan. Kau masih keras kepala.
Kurang ajar. Ayo bakar rumah ini. Bakar! Dwi Pangga, dosamu telah menumpuk. Cukup sudah kesabaranku. Suami berhati iblis seperti kau harus dilawan. Oh, bagus. Bagus. Ayo. 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 Aku juga bosan dengan perempuan dingin seperti kamu. Jahat, ayah jahat mukuli ibu. Ayah jahat. Iblis, tega kau membunuh bapakmu sendiri, Dwi Pangga. Tolong, tolong, Kirati sekarang. Tolong. Tolong, Nyirati. Bu, bangun, Bu. Ayah jahat. Ayah memukul Panji. Sudah, Den Panji. Jangan ganggu Ibu. Rati. Nyi. Seduh ramuan ini. Dan minumkan kalau dia sudah sadar. Baik, Den. Bisa minggir ke sana. Saya mau numpang lewat. Saya ada keperluan di sana. Kurang ajar anak ini. Turun. Jumawa. Huh.
Ini titipan dari ayah. Ini pesanan Nyi Rongkot. Dan juga balasan dari Rati. Ini hadiah dari Mesin. Dan juga kiriman dari Panji. Sekarang, terimalah hadiah dari saya. Sudah diminumkan ramuan itu. Den Rati tidak mau, Den. Sepertinya Den Rati menunggu Raden. Rati, cepat ambilkan air hangat dan kain. Baik, Den. Cepat. Tidak usah, Kakang. Rasanya tidak lama lagi. Rati, jangan bicara seperti itu. Kamu harus cepat-cepat ditolong. Dosa saya, Kakang. Saya telah mengkhianati cinta Kakang yang suci. Rati, kamu sama sekali tidak bersalah. Tidak. Saya harap Kakang percaya. Selama ini saya hanya memberikan tubuh saya pada Kakang Dwi Pangga, bukan cinta saya. Saya percaya, Rati. Saya titip Panji. Simpan ini. Berikan pada Panji kalau dia dewasa. Iya. Saya ingin dia kuat seperti Kak. Rati. Rati. Rati.